Habis selesai media tour, tadi kita bangun pagi banget ya. Iya. Yeah. Kita mulai, Andina make up jam berapa tadi pagi? Aku sama Kak Gilang mulai make up jam 5 pagi. Jam 5 pagi, Kak Igun masih mimpi. Aku udah bangun tuh, udah bangun. Setengah 5. Aku juga udah bangun, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Aduh ngantuk banget pisan. Nah ini karena hari ini lagi nggak ada kegiatan abis brownies, jadi lagi pengen makan-makan di rumah. Nih lihat dong makan kita dong, sehat tuh guys. Healthy banget nih. Beras merah, dada ayam, pokoknya gitu deh, bakar-bakar. Itu ada apa? Ada jengkol. Mendol banget. Rencananya sih Mami Maharani mau kesini ya, tapi kan kalau dia mah wacana ya, bisa datang. Beli kerupuk dong buat krek-krek gitu kayaknya. Lagi dia beli. Aku di sini berbanding terbalik kayak sini nasi merah, sini jangan nasi putih, nasinya kayak gunung lagi. Itu kan tim gula. Oh, kita di sini makan nasi merah. By the way, terima kasih buat pageant lovers selalu support Dina. Din, kamu tuh banyak yang suka kasih masukan di Instagram, suka kamu baca-bacain nggak? Aku suka baca-bacain karena itu kayak buat referensi aku untuk kedepannya juga sih Kak. Nah. Jadi biar aku bisa pelajarin apa yang kurang dari aku itu sih. Mereka kan ngajarin katanya public speaking kamu kurang. Makanya kita praktek ya Din. Iya. Jadi dari dari apa? Brownies yang deg-degan banget. Yang brownies awal-awal bener nggak? Mm-hmm. Belum pernah tampil dari mana-mana, langsung diterjunin. Terjun bebas. Langsung ke TV. Langsung ke TV. Jadi, ya mau lah. Ya walaupun aku yakin juga teman-teman PL nggak pernah masuk TV ya, tapi kan kalian expert gitu bisa ngelihat seperti apa sih masuk TV gitu. Minum dulu. Selamat makan. Selamat makan Indonesia Raya. Jadi aku tuh kalau di rumah sebisa mungkin makan tuh di meja makan. Jadi gini ya kehidupan kita, ya sangat kekeluargaan. Gini, kita mau homecoming ke Palembang. Jadi Palembang, aku mau main ke rumahnya. Bangun tidur. Tidur lagi. Andina, aku mau ke kebun Andina. Kita harus pakai obat nyamuk dulu ya deh. Persiapan obat nyamuk dulu. Persiapan obat nyamuk karena itu ya. Banyak nyamuk banget. Harus pakai lengan panjang, pakai sarung tangan. Dan not jangan pakai baju hitam. Hitam. Oh iya baju hitam. Iya kan hitam dikumpulin sama nyamuk. Nyamuk kalau pakai baju hitam. Oh my god. Even siang deh. Iya. Kuncinya apa aja kalau ke itu? Kalau ke perkebunan nggak boleh. Nggak boleh pakai baju hitam. Jadi kalau bapak ibu kalau lagi ke kebun bajunya warna apa? Kalau mereka sih kayak pakai baju udah panjang-panjang, pakai sepatu bot ya, sepatu bot yang sebetis itu. Pokoknya nggak boleh kelihatan kulit kecuali itu muka gimana? Pakai mata tetap pakai masker. Kalau ibu aku biasanya pakai masker. Ya? Aduh, ngap-ngap deh, panas. Jadi lalat apa nyamuk apa lebah? Dia tuh sebenarnya nyamuk, tapi nyamuk itu kan yang keliar, nyamuk kebun sama nyamuk di sini tuh beda, Kak. Dia tuh nyamuknya yang benar-benar nyamuk gede-gede. What? Dan kalau baru ngigit aja tuh udah sakit. Bengkak, langsung bentol-bentol. Gila ya. Berarti perjuangan mama papa tuh benar-benar ya.
Terus berapa lama kalau kayak gitu sehari di kebun? Kalau seberapa jam? Kalau ibu aku sih mungkin karena dia udah biasa ya pergi jam 6, jam 9, setengah 10 udah balik. Oh justru pagi-pagi? Iya harus gak pagi dateng. Karena kalau udah siang tuh Mami datang. Okay. Coba tuh. Oh Satria masuk nak. Oh. Wow. Satria, West Jeffy, sama Anja, sama ini Andina, queen aku yang baru. Sini duduk makan. Oke, makan sini. Makan seadanya. Ambil kursi lagi sayang. Dia bertiga doang kalian? Yes, ya. Bertiga aja. Ada lagi tapi masih. Emang kalian berlima kan? Iya. Congratulations. Thank you. Aku tuh favorit banget sama mereka. Makanya kemarin aku bilang kalau sampai masuk ke final mau bikinin baju. Tapi enggak ngomong-ngomong. Tapi masalahnya baju mereka setiap episode keren. Jadi aku kayak ya Allah, baju gua kayak apa ini? Ini udah dapat konsep. Udah sih ya tadi. Cuma masih belum final banget. Jaza, jangan dulu situ. Pak Malik. Biar piring lagi, nak. Serius? Kita dari Biar Ini. Terus kita dipijet. Di mana pijet, mana? Kokuo. Oh, endul. Kokuo. Banget. Kokuo. Aku udah lupa sama yang namanya pijet, refleksi. Nah, kalau di sini itu nggak pijet apa ya? Enggak, luntur. Tahu. Tapi sensei kita keren, best ya. Oh, parah juga. Aku dulu kan punya bantuin kayak kalian juga, dia barongsai. Betul kan? Barongsai itu yang di tiang-tiang gitu, iya. Jatuh kaki pada remuk. Dia bawa itu hasil ronsen. Oh, otak gua hasil PCR sih. Bawa ronsen, itu kakinya bisa utuh lagi loh. Mamaku jari kakinya patah, nyambung lagi. Jago ya. Aku kemarin gak bisa rehat tuh. Bisa tarik saman sekarang. Jadi kita mau meeting konsep. Kira-kira bajunya apa, makeupnya apa yang bisa kita realisasikan di malam final. Malam final minggu ini apa minggu depan? Minggu ini. Berarti kalau berarti kalau dapat mobil aku kebagian apanya? Hah? Isi bensin. Kayaknya Eka ngisi bensin. Jatohnya ini nih ngedesain hidup dan mati ya guys. Gimana biar kelihatan on banget? Ya kan? Dimana biar kelihatan on banget menyatukan mizivoya supaya terlihatnya on. Meraknya aku udah dapet warnanya. Nanti chiffonnya itu harus pakai chiffon two-tone Yun. Chiffon sutra two-tone. Terus pengennya ada sesuatu juga yang nyangkut di ujung tangan. Jadi kalau ngelakuin gerakan tuh ada efek. Iya enggak? Iya kan? Iya. Apakah ada sesuatu detail di tangan terus ada jatuhnya lagi? Jadi kalau menurut aku Yun, pakein kita bikin bodysuit dulu. Bodysuit ceweknya itu bodysuit nyambung ke kayak baju berenang gitu. Sekarang lagi rame lagi. Aku kemarin miara boneka, sekarang miara robot. Robot yang aku piara juga robot cuan, guys. Ya. Kita telepon Kak Inggi kan biar dia mikirin. Nah, pasti belum dapat ide ya. Enggak, aku udah tahu warnanya, tapi aku lagi mikirin aku enggak mau kayak ide kita itu terkendala karena TV. Jadi maksud aku tuh mesti yang benar-benar gong.
Inggi Kendran, di mana kamu? Angkat telepon sekarang, jangan so cantik. Bye. Nah, gitu guys, caranya nyari orang di Instagram. Di karena Instagram, orang lebih rajin di Instagram daripada ya, di WhatsApp. Udah ditelepon enggak diangkat. Gila-gilanya nih. Atau pakai dua bahan gitu yang jelas, jadi warnanya tuh warna merah. Nah, nyambung ini chiffon pecah-pecah. Tapi ini nanti drapingnya pengen lihat kalau pas lagi nempel di badan kayak gimana. Di rumahku lagi ada si Repot nih. Mana sih si Repot? Masak apa sih? Ayo masak. Hah? Ayo masak berdua. Nyala lampu dong, gelap banget rumahnya. Ya oh my god. Wah, ini dapurnya tiba-tiba rame ya, Sam. Wow, seneng deh. Tengokin. Segini mau Bu. Segini cukup. Bener enggak sih ini? Mau masak dulu. Maharanja. Ini ada hexosnya loh. Ada. Ini kan ini bisa dipernah dipakai enggak dapurnya? Belum. Mamaku belum pernah masak di dapur. Aku tadi malam. Tapi semua rapi tahu, lihat nih dekor tuh. Lihat nih. Tahu. Sombong. Tuh. Tuh, lihat. Tanda. Lihat. Ya Allah. Mami. Belum pernah buka. Itu. Anak. Itu. Tiga. Dua, satu. Di endorse siapa, Bebe? Mami Rere. Mami Rere, MS Glow, Jakarta. JKT. Cucok nggak tuh? Iya. Mami tuh benar-benar ibu rumah tangga banget yang jadi toladan ibu-ibu di rumah loh. Cari uang bisa, masak di dapur bisa. Gila deh, ini benar-benar. Aduh. Belanja bisa. Belanja bisa, bayar apa lagi? Best nggak? Best. Berantakan deh kompor gue. Duh, alam kruk deh. Oke, nggak ada masalah. Dekul, sehat ya. Ini rumahku kalau sore hari, guys. Tuh, sore hari. Indah ya. Oke. Tuh. Masih ada Satria di sini. Oke, tunggu ya. Kita lagi masak ayam pakai Coca-Cola. Ngitung apa sih Ibu Manajer? Udah 10 miliar belum uangnya? Amin. Oke, baik. Belum. Ntar aja dulu. Aji sehat? Oke. Okay. Nice. Oke, okay, lapar banget. Aji lapar katanya Mami. Ini coba Sofi nyicipin dulu sini. You like? Nice, enak. Jadi ini menu Mami dapat dari Tik. Terus? Direndam Coca-Cola gitu, Mam? Iya. Produknya pakai Coca-Cola. Enak kan? Enak. Duh. Kurang cabai aja ya. Harusnya kayaknya pakai cabai rawit kali ya, dipotong-potong ya. Sama ayam-ayam di belakang itu, ayo sini. Kasian lo, kalian dengerin aja. Kita sini. Gitu. Nih, nggak semuanya bisa masak ini lo. Ini ayamnya coba. Nih. Ayo. Berbaris. Ayo. Ayam di belakang udah belum? Baris sama tangan. Oke, yuk. Next.
Ntar kasih lihat Mami nari keren banget loh Mi. Siapa tahu kita nanti kalau ada show MS Glow tahun depan. Amin. Keren banget. Ini calon juara jagoan aku loh Mam, ini Mam. Ini semua. Aku senang banget ketemu Kak Maharani. Tuh. Poin enggak? Poin. Ayo Neng, ayo Neng. Tayang besok. Oke, aku closing aja dulu. Udah lama, Mam. Udah setengah jam dari tadi. Iya, ini habis direview karena tadi nggak endul. Kurang matang ya, kurangnya lama ya. Tapi lumayan lebih enak daripada tadi ya. Yang tadi itu kan agak lebih garing. Ya kan? Oke. Okay. Guys, thank you for watching. I'm so happy hari ini Mami main ke rumah Akyu lah dari pabrik. Ngeset. Kok pabrik tadi pabrik yang di mana, Mam? Tangerang. Tangerang dan pabrik Tangerang itu punya aku juga ya. Jadi jangan artis datang ke Mami ngaku-ngaku itu punya dia, enggak ada ya. Catat, enggak ada ya. Mami ya, enggak ada Fadil apa segala macam, bukan ya, itu bukan punya lo ya, punya gue semua. Oke, okay, guys, thank you for watching, bye.